Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman dan sahabat channel Keluarga Kainapak 17. Selamat berjumpa kembali di channel kami Keluarga Kainapak 17. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat channel Keluarga Kainapak 17. Kali ini masih sedang bertransaksi nasi nego cantik nih. Di belakang ada Kang Bambang Bamkoy lagi transaksi. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, kali ini menyambangi pasar ikan koi Empang, di mana di hari masih kegiatan PPKM banyak beberapa pembeli yang masuk ke lingkup apa ke sekitar pasar ikan hias koi Empang. Nah, kita lihat teman-teman, kita ikuti bagaimana review kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yuk, kita lihat kegiatan yang berjalan di pasar ikan koi hias Empang. Terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman. Teman, kali ini saya bertemu dengan pembeli yang bernama Bapak. Dari mana Pak dan namanya siapa Pak? Marwi dari BNN. Ada beberapa yang lihat di channel YouTube, ada yang memang sudah mengenal pasar ikan hias koi Empang ya Pak. Nah, yang jelas Bapak berminat dengan ikan koi yang ditawarkan oleh Kang Bambang, betul ya Pak? Ya. Nah, bidikannya ada Pak, nego cantik itu dibidik ikannya, didekati pedagangnya, diraba ikannya, dibungkus, dibayar. Nah, silakan Pak, Bapak sudah memilih ikan yang mana Pak? Nah, teman-teman, ini ikan yang dipilih oleh Bapak siapa Pak tadi? Mari. Pak Mari. Yeah. Pak Mari memilih ikan, jenisnya ada sanke dan kohaku, jinrin, juga sirobeko ya. Ini Kang Bambang nih, Bamkoy menjual dengan harga berapa nih? Ini 3, jadinya 100, nego cantik. 3, 100, nego cantik teman-teman. Jarang terjadi. Jarang terjadi, Bapak beruntung Pak Mari ini. Betul nggak? Iya. Jadi Kang Bambang, karena ikannya dipilih Pak, dari Bapak memilih ada sanke jinrin, juga ada sirobeko, ini yang sudah pekat ya, dan yang kohaku jinrin. Tinggal memproses warna itu memberi pakan, ya Kak? Nah, edukasi di channel Keluarga Kainapak 17 teman-teman, memberi pakan yang teratur. Dan kalau yang sekitar Bogor mampir di pasar ikan koi Empang, perlu pakan, ada di Bamkoy menjual pakan ikan juga. Nah, ini Pak Mari jadi senang ya, ya sudah belum mendapatkan pilihannya ya. Ya. Nah, demikian teman-teman, ini Pak Mari sudah senang mendapatkan pilihan ikannya. Nah, ada juga pembeli yang lain yang mungkin berdatangan yang masih membidik. Nah, nego cantik sudah berhasil dilakukan oleh Pak Mari dari BNR Kota Bogor. Terima kasih Pak Mari. Sama-sama. Nah, teman-teman, setelah Pak Mari tadi sudah berhasil nego cantik dengan Kang Bambang, ini ikannya yang dibeli oleh Pak Mari dari BNR Kota Bogor. Angkat teman-teman, ini ikannya luar biasa dengan 3 macam dan harganya 100.000. Ukuran size-nya berapa Kang Bambang? 25. Luar biasa teman-teman. Yang beruntung kali ini adalah Pak Mari. Ya, nego cantik dengan Kang Bambang. Semoga ikannya sehat Pak Mari ya. Lancar terus pemeliharaannya. Terima kasih Bang Bambang, terima kasih. Nah, Kang, ini membawa ikan yang mana lagi, Kang? Nah, ini yang paket berapa nih, Kang? Ini tadinya 3,5. Iya. Jadi pasnya nego cantik jadi 300. Dari 350.000, teman-teman, sekarang jadi 300. Ada yang berani kah hari ini? Yang berani, yang tidak mau melewatkan apa kesempatan, di mana ikan yang dijual oleh Kang Bambang ini 7 ekor ya, Kang? Ya. Dengan harga berapa tadi? 300.000 teman-teman, 7 ekor dengan ukuran size-nya lumayan besar ya, ada sekitar 25 up ya. Ada ya? 25 up ini harganya 300.000 dapat 7 ekor. Jadi jangan lewatkan teman-teman yang mampir ke pasar ikan koi Empang, tanya Kang Bambang, ikannya ada paketan dengan ukuran 25 up dan harganya bisa borongan dalam satu paket. Jadi dari 350.000 dinego cantik menjadi 300 teman-teman. Nah, pedagangnya ini Kang Bambang nih. Nah,
Kang Bambang, bawa ikan lagi yang di sebelah. Tadi udah dinego cantik ya. Jadi sudah dibungkus pun bisa dilepas ya? Bisa dipilih lagi. Bisa dipilih lagi. Jarang terjadi, teman-teman. Sudah dibungkus bisa dipilih lagi. Nah, ini ikannya dengan ukuran berapa dan harga berapa? Sama ini. Sama juga. Nah, jadi teman-teman, ukurannya 25 up, harganya sama dan tadi sudah dibidik ya dan dinego cantik oleh Pak Mari dari Kota Bogor, BNR ya. Nah, teman-teman, ini di seputar pasar ikan koi empang ini Kang Bambang pun menjual bisa dilepas ya, Kang. Tidak dalam paket saja, bisa dipilih lagi ya. Tadi nego cantiknya jatuhnya berapa, Kang, tadi teh? Tadi 3 dapat 100 ribu ya. Nah, tapi tidak semua bisa dong. Ya, seperti itu ya. Jadi kebetulan Kang Bambang sudah dinego cantik oleh Pak Mari ya tadi ya. Nah, selain itu ikan yang di sana ada, Kang? Ada. Nah, ini ukuran berapa, Kang? Ini 20 up. Teman-teman, ada ukuran ikan yang 20 up dengan jenis ada sirobeko, ada ogon. Kosong. Ogon. Ada ini ogon metalik, kohaku ya. Kohaku jinrin. Terus ada lagi ini kelihatannya goromo, betul nggak? Ada ya. Nah, teman-teman. Nah, ini harganya berapa, Kang? Oh, ini di harganya 25 bisa nego. 25.000 bisa nego, teman-teman. Dengan ukuran tadi berapa? 20 up. Jadi memang luar biasa nih. 20 up saja masih bisa nego. Apalagi yang 25 up tadi udah nego. Gimana kalau yang ukuran di bawahnya lagi tetap bisa nego ya. Nego cantik di Pasar Ikan Hias Koi Empang di Jalan Raya Alun-Alun Empang di bawah Mall BTM Bogor Trade Mall di sekitar Jalan Raden Saleh Sari Bustaman. Nah, Kang Bambang, yang tadi yang kecil-kecil itu punya Kang Bambang apa? Yang di sini nih? Ini pakan apa, pakan? Oh, aduh, ternyata menjualkan pakan kecil buat arwana, buat ikan predator. Kang Bambang juga menyediakan ikan kecil. Ini ikan kecil yang buat pakan ikan predator. Dengan harga berapa, Kang? Oh, ini 10.000 dapat 30 ekor. 10.000. Bayangin 10.000 30 ekor. Kalau dipelihara bisa besar ya, beruntung. Jadi teman-teman, 30.000 dapat 10.000 dapat 30 ekor. Yang butuh pakan buat ikan predator silakan, sudah mulai berdatangan teman-teman. Para penghobi dan para calon pembeli sudah mulai berdatangan. Nah, di Pasar Ikan Hias Koi Empang tadi Kang Bambang menjelaskan ada ikan yang buat pakan predator. Ikan predator harganya 10.000 dapat 30 ekor. Nah, yang tadi ini harganya dapat 25.000 bisa nego dengan size di atas 20 up. Nah, kali ini ada yang lain, Kang Bambang. Nah, ini berapa, Kang? Nah, ini. Ini besar-besar ini, nih, Kang. Iya. Ukurannya lebih besar daripada yang tadi. 25 up ini. 25 up dengan harga? Ini dengan harga 35. 35.000, teman-teman. Saya lihat jenisnya ada sanke, ada ogon, ya. Ya. Ada susui, ariwake ya. Ada ya. Dan di sini ada soa. Betul enggak? Iya. Nah, demikian. Ini harganya sekitar 35.000. 35.000. Ya. Nego cantik belum? Nego cantik ya bisa. Nego cantik jadi berapa? 30.000. 30.000 teman-teman. 10 ekor langsung nantinya nego cantik dibidik ikannya. Yang jelas harus beraturan. Jangan sembarangan beli kalau belum dibidik. Nah, setelah dibidik dekati pedagangnya lalu diraba ikannya dan dibungkus. Nah, kalau yang ini satu lagi? Nah, ikan komet. Ikan komet. Sudah dipilih pekat-pekat berapa harganya? Itu ngambil banyak 5.000-an. Ngambil banyak 5.000-an teman-teman dan ada sepertinya dicampur dengan ikan mas yang ini ikan komet semua itu. Oh, komet juga. Kometnya jenisnya apa tuh, Kang? Bokim. Ah iya, baskom. Baskom. Komet. Baster komet ya. Nah, demikian teman-teman. Nah, ini review tentang ikan koi yang dijual oleh Kang Bambang. Masih di Pasar Ikan Koi Empang di Jalan Raya Raden Saleh Sari Bustaman di bawah BTM. Nah, ini para pedagang sudah nego cantik. Nego cantik sudah ya? Dengan Kang Siroj? Sudah. Ya, terima kasih Kang Bambang. Juga teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga semua kegiatan berjalan lancar. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Yang komen, terima kasih. Yang belum, silakan tekan saja tombol like dan komen. Juga tombol subscribe dan tombol like. Juga yang menyukai video kami. Ini ada Bro Farid ya. Dari daerah Lewiliang, Pak. Lewiliang. Lewiliang. Tinggal di Lewiliang. Ya.
Jadi ceritanya punya kolam. Iya. Kenapa ikannya mati? Ternyata masih bau semen. Langsung dimasukin ikannya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi nggak putus semangat. Hobi. Hobi. Asal ada tokonya. Asal ada tokonya. Nah, beli ikannya di pasar ikan hias koi Empang. Empang, Bogor. Nah, gimana? Bagus kan? Bagus, murah meriah. Murah meriah. Iya. Tapi tidak murahan ikannya. Iya, nah, mantap. Nah, ini Bro Farid, pengusaha nih. Bagi teman-teman yang ingin apa namanya bekerja sama, ya. Ini punya pabrik tahu. Di mana letaknya? Letaknya di Kosol, nah, Lewiliang. Jadi yang berminat untuk membeli tahu partai besar, ya. Untuk restoran yang sudah buka nanti, hotel, silakan hubungi Farid. Nanti nomornya digantungkan. Ya, siap, Pak. Nah, terus ini ikan yang dibeli sudah banyak nggak nih? Alhamdulillah sudah satu mobil, Pak. Coba kita lihat. Mobil. Nah ini teman-teman, ini ikan yang dibeli oleh Bro Farid. Ini jenisnya ada slayer ya. Ini beli di Kang Mamang ya. Iya. Nah ini juga ikan yang campur ya. Nah ini semuanya pokoknya ada untuk dipelihara di kolam. Nah ini ada ikan segini banyaknya. Lanjutkan ya Bro Farid ya. Oke. Ini orangnya yang sangat ramah teman-teman. Juga kocak nih. Ceria terus. Jadi ini menyambangi pasar ikan koi Empang. Lihatnya di YouTube atau di mana? YouTube, Pak. Di YouTube. Channelnya Keluarga Kaya Napa 17. Dan di like, subscribe, komen. Oke, siap. Keluarga Kaya Napa 17. Keluarga Kaya Napa 17. Kaya Napa 17. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya cantumkan alamat lengkap di pasar ikan hias koi Empang. Silakan diperhatikan. Terima kasih.